itu? Iya. Beliau? Oh, alhamdulillah. Jadi cepet deh. Saya ada nyari tuh. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Pak Manus ya? Iya. Saya Bobby, Pak. Oh. Gini, Pak, saya dapat info. Mayan. Aku sampai nggak bisa buka mata. Tapi katanya sih dekat-dekat sini sih rumahnya sih. Iya, karena ada kali. Dagangan ibu. Iya, dagang saya bukan saya dapat ngambil saya. Ya, ibu rugi iya, dong. Enggak apa-apalah rugi ya. Ngomel nyenggol-nyenggol aja. Iya, orangnya kabur. Gimana? Udah ngomel-ngomel malah lari. Ya udah, iya. Bu. Ibu, yang penting ibu nggak luka iya, ya, Bu. Iya. Bu, ini sekalian saya tadinya baru mau nanya ibu, ada kejadian begini, ibu. Iya. Tahu rumahnya Pak Manus enggak? Tahu itu rumahnya. Di mana? Itu. Sana? Iya. Oh, gitu. Yang di dekat pohon itu? Iya. Ya udahlah kalau gitu kita kesana aja, Bu ya. Kesana aja, iya. Oke. Okay. Ya, Ibu mau ke mana ini? Ya ke situ ke rumah Bapak Manus. Oh, Ibu mau nganterin sampai belokan. Iya. Oh, ya. Baik banget. Baik banget. Ya gimana tanggung jawaban saya ya. Baik banget, Ibu. Ibu. Yang di mana, Bu, rumahnya? Rumah saya di situ. Enggak, rumah Pak Manus. Apaan sih situ? Oh, yaudah Ibu, udah gue. Ibu habis kesrempet. Enggak apa-apa Ibu kalau mau kembali ke rumah enggak apa-apa. Ya, yang penting kita udah dikasih tahu. Terima kasih ya, banyak sama-sama. Ya, Bu. Hati-hati ya, Bu. Ibu, sehat-sehat Bu ya. Ya. Habis ini aja kesian kalau ke rumah Pak Manus. Iya, habis kesrempet masa masih mau nganterin kita? Deket pohon gede. Ini, Kak. Pohon gede berarti udah, ini ya? Ini pasti ini nih, Kak. Assalamualaikum. Oh, ada orang. Ada. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Ya. Iya. Saya Rasti Ibu Perdayan. Ibu saya Bobby. Ini omak ini betul rumahnya Pak Manus ya? Oh iya, saya tuh mau ketemu Pak Manus sebab saya lagi mau beli beras, katanya beras olahan di pabrik penggilingan gabahnya Pak Manus tuh kualitasnya bagus. Iya. Bisa saya ketemu dengan Pak Manus? Pak Manus lagi kerja di tempat kerjanya. Di mana itu kerjanya, Bu? Di sana sih. Ya lumayan jauh lah kalau jalan. Di maksudnya itu kerja di pabrik penggilingan gabahnya iya, itu. Iya. Dari sini arahnya ke mana? Ke sana. Oh, ke sebelah kanan tadi iya. Jalan pertigaan ke kanan ya. Iya. Oh ya udah kalau gitu, Ras. Aku nemuin Pak Manus dulu kali ya? Kamu tujuannya ketemu Pak Manus? Aku di sini kali ya? Pengen ngobrol-ngobrol sama ibu ya? Ya udah kalau gitu Bu, saya pamit dulu mau ke pabrik penggilingan gabahnya. Ya silahkan. Di sebelah kanan ya? Iya. Nanti ibu ditemenin sama teman saya Rasi. Iya. Gak apa-apa Bu ya? Enggak. Udah duduk di sini dulu ya? Ya udah, Ras, aku jalan dulu ya? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari masuk. Ibu. Tadi saya belum dengar nama ibu siapa? Nama ibu panggilannya Nung, nama saya Nur Hayati. Oh, Ibu Nur Hayati. Panggilannya sarannya Nung.
Hai. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, saya mau numpang tanya nih, Pak. Di sini ada tempat atau pabrik penggilingan gabah ya? Oh, di sana Pak ada, Pak. Ke sana? Iya. Oh, ya udah deh kalau gitu. Makasih ya, Pak ya. Ini lurus saya tinggal lurus aja nanti ke sana. Lurus aja ke dalam. Oke. Makasih, Pak. Iya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Ini betul tempat penggilingan gabah betul ya? Iya betul. Alhamdulillah sih nyari-nyari dari tadi. Pak, saya ini ada perlu mau ketemu sama Bapak Manus, ada? Bapak Manus, ada. Itu orang itu. Oh itu? Iya. Beliau? Oh alhamdulillah, jadi cepet deh. Saya nyari tuh. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Pak Manus ya? Iya. Saya Bobby, Pak. Oh. Gini, Pak, saya dapat info di sini tuh penghasilan berasnya bagus. Ya, bagus. Saya mau beli beras karena di kota kan harganya cukup tinggi. Ya. Jadi saya sengaja datang ke penggilingan gabah ini, saya mau lihat prosesnya, kemudian saya mau beli nanti yang banyak di sini karena harganya pasti jauh lebih murah, Pak ya? Iya, iya, iya. Boleh. Ini kalau boleh tahu paling ngapain nih, Pak? Ini namanya jemuran, balik-balik. Dijemur dulu. Iya, jemur. Oh, gitu. Nanti dari habis jemur kita udah kering masukin ke karung. Terus bawa ke sono dalam. Oh, makanya harus di tanah lapang supaya cepat kering. Iya, ya, Pak ya? Iya. Saya mau coba, boleh Pak? Boleh, boleh. Sini Pak. Nah, di sini adem nih Pak. Iya, iya. Jadi dibalik-balik gini terus ya, supaya cepat kering. Iya. Oke. Okay. Pak. Oke, okay. Pak. Bapak kerja di penggilingan beras berapa lama, Pak? 3 tahunan. Anaknya ada berapa, Pak? Satu. Satu? Iya. Kalau anak sekolah, Pak? Sekolah. Kelas berapa? Kelas 3 SD. Wah, ya Robi. Berapa lama kalau ngeringin gabah begini, Pak? Kalau panasnya dari pagi sampai jam 5 sore itu pol 1 hari. Waduh. Innalillahi. Kalau Bapak penghasilan, Pak, ini per bulan atau per hari dibayar? Per hari. Iya. Per hari Bapak dapat berapa? Banyak kerjaan lumayan hasilnya. Iya. Kalau hasilnya banyak lumayan. Ya. Lumayannya itu berapa tuh, Pak? Ya paling 100 ribu. 100 ribu? Ya. Berapa karung? Tuh. Di kalau itu kan ujinya berapa? Maka ukuran 30 karungan itu. 30 karung 100 ribu? Iya. 30 karung 100 ribu. Ya Allah. Lumayan. Itu Bapak kerja ya? Iya.